Hai penonton semua, saya Najib dari The Scope dan ini adalah Galaxy Note 7. Tiada nombor 6, tetapi Samsung terus ke Note 7 selepas Note 5 untuk menyelaraskannya dengan Galaxy S7. Tahun ini, hanya satu model dilancarkan, menggabungkan dual screen lengkung dan S Pen. Sekali pandang, ia nampak seperti S7 Edge bersama S Pen. Apabila diletak bersebelahan, kelihatan Note 7 lebih petak berbanding S7 Edge. Binaannya sama seperti Galaxy sebelum ini, menggunakan bahan premium besi dan kaca. Rekaan Note 7 kali ini lebih baik dengan bingkai besi tidak terasa sisi tajam, licin dari kaca belakang hingga ke skrin depan. Tetapi kaca di belakang masih memikat bekas cap jari. Skrin depan kali ini, dual lengkung di sisi berukuran 5.7 inci dengan resolusi super tajam Quad HD. Ia adalah telefon pertama dilengkapi kaca Corning Gorilla Glass 5. Dikatakan, ia boleh menahan impak jatuh setinggi 1.6 meter, 80% sepanjang masa. Skrin yang besar dan bezel yang nipis menjadikan skrin lengkung di sisi tidak jelas kelihatan berbanding S7 Edge. Kelemahan Note 5 diperbaiki di Note 7 dengan kemunculan semula slot microSD dalam bentuk hybrid bersama kad SIM. Ia juga kalis air dan debu IP68, bukan sahaja di telefon, malah di S Pen juga. Di dalam, ia dikuasakan pemproses terbaik Exynos 8 teras bersama 4GB RAM. Soran dalaman juga lebih luas dengan kapasiti sekurangnya 64GB. Satu perkara baik untuk pengguna yang mahu menggunakan dua kad SIM. Galaxy Note 7 datang bersama sistem operasi Marshmallow dengan antara muka yang lebih bersih. Perbezaannya dengan TouchWiz lama tidaklah ketara, tetapi penambahan kecil seperti butang kawalan tambahan di ruang notifikasi pasti memudahkan kerja. Kamera yang ada padanya sama seperti di siri Galaxy S7, menggunakan sensor 2 pixel 12MP di belakang dan 5MP di depan. Antara muka kamera juga dikemas kini menjadi lebih mudah digunakan. Hanya sapu dari kanan untuk menggunakan filter atau sapu dari kiri untuk pilihan mode. Kamera ini boleh diaktifkan dengan pantas semudah menekan dua kali butang home. Fungsi baru paling penting kali ini adalah pengimbas mata ataupun iris. Note 7 memiliki kamera iris tambahan bersama lampu inframerah. Tetapi keselamatan iris mudah untuk dilakukan. Cuma cermin mata tidak boleh digunakan semasa tetapan kali pertama. Untuk membuka kunci skrin, hanya sapu ke bawah skrin kunci dan letakkan Note 7 dalam jarak 25 ke 35 cm dari muka. Kami mencuba sendiri beberapa kali dan ia memang sangat pantas dan tepat walaupun di dalam gelap sepenuhnya. Ia masih tidak boleh mengganti kepantasan pengimbas cap jari, tetapi ia satu alternatif bagus jika jari anda kotor. Watak utama di Note 7 sudah pastinya S Pen. Beberapa fungsi baru S Pen ditambah seperti fungsi penterjemahan pantas semudah meletakkan S Pen di atas perkataan walaupun ianya gambar. Jika perkataan terlalu kecil, gunakan S Pen sebagai kanta pembesar. Untuk pengguna yang sering melakukan pelbagai tugasan, fungsi Glance pasti banyak membantu. Tidak perlu melompat antara aplikasi lagi. Hanya gunakan Glance untuk meninjau aplikasi sebelah. Note 7 kali ini membolehkan penghasilan animasi GIF dengan mudah menggunakan S Pen. Potong mana-mana bahagian yang dimahukan dari video termasuk dari YouTube dan jadikannya animasi GIF. Akhir sekali, Samsung telah mereka semula S Pen agar ia tidak lagi boleh dimasukkan dalam arah yang salah. Bateri Note 7 kali ini sebesar 3500mAh, kecil sedikit dari Galaxy S7 Edge. Cuma kali ini, Samsung tidak lagi menggunakan sambungan micro USB, sebaliknya digantikan dengan USB-C. Pengecasan penuh boleh siap dalam masa 100 minit sahaja dan ia juga menyokong pengecasan pantas wireless. Jadi, inilah dia Galaxy Note 7 terbaru daripada Samsung. Ia akan dijual di Malaysia tidak lama lagi pada harga RM3,199. Teruskan mengikuti The Scope untuk lebih banyak berita terkini.